itu kan knalpotnya. Terus kelas 35 nggak pening pala gua. Dari post step Scorpio ada bang? Ini kita baru siap crash boy. Ini patah. Ini sampai kayak gini nih. Ini nanti nggak tahu lah nih berapa kena biaya nih, patah. Ini juga patah. Ini hancur. Ini tergulung nih. Jadi nggak tahu lah nih kena biaya berapa kan. Nanti kita lihat lah berapa kena biayanya ya. Aduh, pagi-pagi mau berangkat kerja kayak gitu nih, sebelah sini aman. Nah, bodi alhamdulillah nggak ada lecet, nggak ada hancur ya. Jadi kita mau belanja dulu ya. Oke, kita lihatlah berapa part-partnya ini, berapa duit gitu ya. Oke. Halo semuanya, kawan-kawanku, apa kabar? Aku kerasnya semalam di apa tadi di sini ya. Tadi pagi pas mau berangkat kerja, sini nyeret aku. Nih aku ngambil apa? Tahanan knalpotnya nih. Tadi aku lihat hilang gitu kan. Aku balik lagi lah nih. Nih aku nggak tahu mau kemana. Bingung boy, kayak gitu total udah 600 ribuan juga tuh. Semoga di sini kira-kira nyeret tuh dari tiang itu sampai sini. Yang nyeret bannya aja ya. Agak mereng-mereng sikit lah. Sampai sini aku nyeret nih. Sini aku nyorong nih. Aduh. Safety reading lah ya buat kita semua. Jangan terlalu ugal-ugalan kali. Tadi kebetulan jam mepet. Jam kerja ya. Ya. Ya gitulah resikonya. Aduh, pening kepala boy. Kalau untuk si Pio ini ya pening lah. Siap-siap dana lah ya. Dan buat kalian yang mau ambil Scorpio gitu kan, nah harus melihat inilah, contoh lah. Iya, bukan contoh sih. Sebetulnya apa ya? Apa namanya? Ya seginilah harganya, nanti kita lihat berapa harganya. Ini aku mau nanya yang second-second dulu, berapa kalau ada. Kalau ada ya second alhamdulillah, kalau nggak ada ya kita beli baru gitu kan. Namanya kita cari yang murah ya. Ya nggak murah-murahan kali juga lah ya kan. Ya kita di ini di terminal Amplas, di wilayah Amplas lah gitu. Tadi tuh kecepatan aku ya subhanallah lah, syukur aku nggak ada masalah ya. 130. Aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Itu kenapa aku 130? Satu jam mepet, kedua di depan pun ada Pio main orang itu kejar-kejaran kan. Scorpio apa robot sama Stebu gitu kan. Jadi aku mau lihat gitu bentuknya siapa, kayaknya kenal gitu kan, mau aku tegur gitu kan. Rupanya pas sudah nempel samping ada angkot. Di samping ini ada trotoar, jadi knalpot aku nyenggol trotoar sedikit. Jadi ya situlah aku goyang gitu kan. Udah goyang. Ya, ya enggak tahu juga. Tiba-tiba enggak lama gitu kan, enggak lama nyenggol goyang gitu kan. Gak lama nyenggol trotoar itu tadi, yaudah patah tuh knalpot, lepas cepot langsung tup. Suara kayak tup. Langsung mati gitu mesinnya karena tiba-tiba ngerem mendadak gitu. Gak ngerem mendadak, lidi remnya itu belit sama bos yang ada di apa, bos yang ada di roda belakang itu. Ah, pokoknya kalau diceritain kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin, tapi ya gitulah hasilnya. Ya nih kita udah sampai di Jalan Tritura ya. Ini kita mau ambil ke kanan. Kita mau menuju ke apa? STM namanya. Kanan loh, kanannya kok kayak gini. Aduh. Kanannya mantep ya, lucu gitu kanannya.
Sini ju, sini pun hijau juga. Mana ini? Oh, bagus. Sorong terus ya, masuk Pak Eko. Yalah, yuk yuk sorong yuk. Ini dia jalan STM namanya. Ini kita mau nyari spare part CPU ya. Tadi pagi baru crash kita. Beslemak bos. Semoga ini ada. Nanti kalau sini nggak ada, kita terpaksa ke jalan masjid ya. Ini ada nggak nih ya? Postep, postep. Kayaknya sini lengkap lah tuh kayaknya. Oke, kita putar dulu. Tanya dulu boleh bang? Nyari postep Scorpio ada bang? Postep nggak ada bang ya? Kasih bang ya. Bang numpang bang ya? Bang ada postep untuk Scorpio? Scorpio? Iya. Nggak ada bang ya? Bagus ya kan, karena lapar ya kan. Ada postep untuk Scorpio bang? Postep untuk Scorpio. Postep untuk Scorpio mas? Iya. Postep Scorpio. Mana yang depan bang? Depan. Depan belakang. Sebelah kanan aja tapi bang. Ini tunggu bang. Iya jangan. Kau berharga di mata tuan. Kanan apa kiri nih ya? Kiri nampaknya nih. Sebelah kiri nih bang. Kiri yang ini. Iya. Nggak lagi bang. Kalau bloknya ada bang, blok-blok. Iya. Karbunya nggak ada bang. Kasih bang ya. Tunduklah kepada suami, seperti kepada Tuhan. Jadi nggak ada boy. Kasih bang ya. Jadi barangnya nggak ada, jadi mau nggak mau kita beli baru. Ya udahlah, udah tiga tempat ya tanya kan. Ini spare part mobil. Ya nasib mula nak. Ya seperti biasa di Medan ya, lampu merah itu. Ini kita ada di mana nih dibilangnya? Kota tua lah kalau dibilang. Kota tuanya kota Medan gitu. Oke, yuk yuk gas. Ya kita mau ke jalan masjid. Mana simpangnya ini? Oh bukan, satu lagi. Eh. Oh iya itu simpangnya buduk. Dari sinilah muter lagi kalau ada jalan, kalau nggak ada udahlah. Bego, 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 bego. Ini dia jalan masjidnya. Banyak-banyak. Ada jual helm, jual apa macam lah itu. Tempat biasa aja lah ya. Nanti mau singgah ke Scarlet. Ngapain, nggak tau lah. Mau beli apa gitu ya. Toko muda, toko muda apa sini ya? Sini aja yang sepi dah. Aduh. Kalau toko muda, toko muda lengkap ya. Cuman rame. Permisi. Ada postep untuk Scorpio? Postep yang mana ya? Postep depan, tapi sebelah kanan aja. Ada fotonya? Fotonya ada.
Mana dia ya? Yang ancur kan. Hancur kan boy. Gila gak tuh. Kayak patah gitu menurut pada tuh. Gue gak pening pala gue. Yang ini. Berdiri kan. Ah, yang mana aja bang? Yang ini. Yang mana silvernya tuh? Ya silvernya nih ini. Sama. Ini apanya, karetnya enggak kan? Karetnya enggak, ininya aja. Ah, kalau gitu namanya bukan full step. Jadi? Pokoknya yang ini kan yang abang tunjukkan. Iya ini deh. Ini apa namanya bang? Kurang tahu. Duduk mana? Kalau full step lah gitu loh. Duduk full step ya. Kalau full step itu yang karet itu ada namanya full step. Itu full step. Dudukannya. Ya. Dudukannya full step itu ya. Iya ya. Scorpio yang robot atau yang lama nih? Yang robot. Yang robot. Iya sama ininya juga. Ini patah juga dia. Sama yang belakang. Iya. Yang belakang sebelah kanan juga. Sebelah kanan juga. Scorpio robot juga. Dudukannya juga kan? Dudukannya juga. 270 bang. Satu aja? Enggak, depan belakang enggak. 200 270. Ini di online. Oke boy, ini dia ada di depan kita nih barangnya. Ini kita buka aja ya. Ini apa nih? Ini bang. Yang bawah ini 135 kali 2 bang. Oke. Ini positifnya 135. Nah ini yang belakang. Oh ya ini belakang ya. Iya belakang. Ini tukang knalpotnya 135. Masukin dulu 135. Yang ini yang depan 135. Yang depan ini pak rem, ini pak remnya ya? Pak rem. Oh ini pak rem, ini pak rem 20.000 ya? Pak rem 20.000. Ini peremnya nih 15.000. Ini lidi rem ya? Lidi remnya ini 20.000. Tapi ini ada yang bagus nggak ya? Nah, itu dia. Oh ini nggak masuk semua bang? Hah? Sini per bang? Oh situ per ya? Nggak sampai sini bang, sampai sini aja bang. Sampai situ aja deh ya. Tidak apa-apanya. Udah mati apa? Oh sedikit aja deh ya. Nah. Ini pernya paling kandas ke sini aja bang, ke sini paling kandas. Mana kami ke sini bang, paling kandas. Iya kan? Lagi pernah ke sini pun orang jarang bang. Ini dia tadi pedal rem, pedal remnya 100.000. Pedal remnya 100.000 dari 20.000, lidi remnya 20.000. Jadi total kita belanja 425.000. Oke lah. Tanggal 30 bulan 1 2021. Ya, Februari yang baik. Masuklah semua. Oke, Hamsi aku. Oke. Akhirnya diganti baru juga. Ini barangnya. Ah, gope juga kita habis hampir, boy. Ayo. Yuk kita berangkat. Oke. Segitu tadi harganya ya, lumayan juga ya, hampir 500.000. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Sebetulnya tempat lain pun ada juga, cuman kan kalau Scorpio ini spare part-nya jarang ada yang jual gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak tahu ya, tadi Medan udah familiar kali Scorpio kan. Kalau dulu aku nyari ayah gitu kan, sana sini nggak ada, sana sini sini nggak ada, capek habis minyak bang, parkir lagi kan. Makanya aku langsung aja lah ke jalan masjid biar nggak bolak balik gitu kan. Mana tahu satu toko nggak ada, toko lain kan ada gitu kan. Jadi sekali aja biar parkirnya gitu.
Baiklah semua kawan-kawanku. Terima kasih sudah nonton video ini sejauh ini ya kan. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Thank you, bos. Dadah.